Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga yang tak kalah penting adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul adzim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin serta istighosah dan tahlil pada hari ini, alhamdulillah telah bergabung melalui lini Zoom dan juga YouTube serta beberapa channel televisi dari MAJ TV, kemudian Masjid Agung Semarang TV. Dan alhamdulillah, perkenalkanlah kami untuk terlebih dahulu menyapa orang tua kita tercinta, Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Beliau selaku Ketua Umum MUI Jawa Tengah. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita. Ya kami hormati Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, orang tua kita dan juga guru kita yang lekat kita sapa dengan Gus Qayyum. Insyaallah akan membersamai kita live secara langsung dari Pondok Pesantren An-Nur, Soditan Lasem. Ya kami hormati Kiai Haji Hanif Ismail LC, selaku Ketua Bidang Ketakmiran Masjid Agung Semarang, sekaligus Rois Syuriah PCNU Kota Semarang, dan insyaallah beliau yang akan memimpin istighosah pada malam hari ini. Ya kami hormati Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Haldor Ihsan, selaku Ketua Bidang Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah. Beliau juga selaku pengurus Pondok Pesantren Al-Islah Mangkang Kulon Semarang, dan insyaallah pada malam hari ini beliau yang akan memimpin tahlil. Dan yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA PhD, selaku Ketua Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad, selaku Ketua Bidang Ketakmiran Masjid Raya Baitur Rahman. Dan alhamdulillah secara onset telah hadir Bapak Haji Amir Mahmud, selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, selamat datang Pak Amir secara onset di Stadio Unisula bersama Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD, dan juga hadir secara onset Bapak Ibu Dekan Kepala Biro Lembaga Unit di Lingkup Universitas Islam Sultan Agung, dan juga yang menyaksikan secara online. Dan juga kami tak lupa untuk menyapa Bapak Ibu seluruh pengurus takmir dan juga jamaah dari persaudaraan tiga masjid. Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Semarang, Masjid Raya Baitur Rahman. Dan tak lupa kita mengucapkan juga terima kasih kepada segenap tim multimedia yang hari ini berkolaborasi, bekerja sama dengan baik menyiapkan tampilan demi berlangsungnya acara kita. Tentu semua bersama berhikmat untuk mengharap berkah dalam acara istighosah dan tahlil hari Rabu 25 Agustus 2021 Masehi. Boleh beri tepuk tangan untuk acara yang penuh berkah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu acara ini terselenggara sebagai wujud implementasi iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekatkan diri kepadanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit di tengah pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini. Bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, bekerjasama juga dengan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Persatuan Tiga Masjid, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah, dan Masjid Raya Baitur Rahman,
serta Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Untuk itu, mari kita awali acara yang penuh berkah ini dengan bersama membuka dan membaca Umul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli amalan salihah al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat kita akan mendengarkan secara khusyuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dilantunkan oleh Ustadz Mahmud Yusuf SHI. Beliau adalah pengurus dari Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan insyaallah pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan dilantunkan secara langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman. Kepada Ustadz Yusuf Muhammad kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم يا
وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Yusuf. Mudah-mudahan dari lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama semakin menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ialah mukadimah dari orang tua kita tercinta, Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI, selaku Ketua Umum YPKPI Masjid Raya Baiturrahman dan sekaligus Ketua Umum MUI Jawa Tengah. Kepada Kiai Haji Ahmad Daroji kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi an-nabiyyin amma ba'du. Para muhtaramin, para kiai, para alimulama, wabil khusus Kiai Abdul Qayyum atau yang kita kenal Gus Qayyum, Bapak Rektor Unisula Semarang dan segenap keluarga besar Unisula, Bapak Amir Mahmud Ketua PDI Jawa Tengah dan para
wartawan atau mereka yang ada di WI yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Kiai Nur Ahmad MA, Habib Hasan Toha Putra, Kiai Mohidin, Kiai Hadir Ihsan, Kiai Hanif Ismail, Kiai Anasom, Kiai Multazam, Kiai Hamad, Gus Muhaimin, teman-teman Infocom MUI, Mas Istianto, Mas Hari Pamungkas, dan Mas Abdul Satudin, serta hadirin hadirat rahimahullah. Kita bersyukur bahwa istighosah kita ini ternyata semakin hari semakin banyak yang ngersake. Ini sudah yang kelima kalinya. Alhamdulillah kita bersyukur Gusti Allah marengke apa yang kita sebut, yaitu agar kondisi yang sekarang sedang bersama kita, yaitu pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Dulu ketika awal kita menjalankan istighosah ini, kita masih sangat sangat ketat protokol kesehatan kita. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah pada level 3. Sudah ada kenaikan, sehingga sudah ada di sana-sini. Hal yang bisa kita lakukan yang sebenarnya tidak kita lakukan. Utoni astatif lagun, penyewono marang engsun, engsun bakal ngijabai apa sing engsun kok suun. Sebetulnya Allah jauh ngapain. Alhamdulillah kita tetap nyewon, mudah-mudahan hari esok lebih baik. Antara lain yaitu Gusti Allah segera nimbali makhluknya yang bernama COVID ini untuk segera kembali ke tempatnya dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Sebagian dulu lagi kita bisa berjamaah kumpul, bisa bersalaman, bisa berangkulan bahkan bersilaturahim dan dekat dari sekarang. Insya Allah dari itu kita istighosah ini akan selalu berlangsung. Tiga masjid, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Raya Baitur Rahman, dan Masjid Agung Semarang, itu alhamdulillah selama ini, sudah selama lebih dari 2 tahun, itu selalu bekerja sama, menghadapi berbagai masalah yang tadi, antara lain istighosah yang hari ini kita laksanakan yang kelima kalinya. Oleh karena itu, kepada pengurus masjid ini kami sampaikan terima kasih yang memberikan saya, kepada semuanya juga bantuan dan teman-teman Infocom kami hargai sehingga kita ini bisa berlangsung. Kepada Gus Koyum, Sang Saya Matur Nuwun Gus, sejak mulai tahun saja yang kerso, mari kita usia pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh penjenengan dan kita dapat pelajaran dari penjenengan. Kepada Kiai Hadir Ihsan, kepada Kiai Hadir Ismail, Matur Nuwun sebagai yang biasa, nanti penjenengan Gus Koyum, memimpin istighosah dan memimpin tahlil doa. Suwun suwun mangke Gus Koyum maringi menapa tausiah dan saya suwun juga walau kalilan rektor Unisula maringi sedikit sambutan begitu juga Mas Amir Mahmud serta masyarakat memberi sambutan sedikit untuk agar kita ini kepada warga kita memahami bahwa kegiatan sengguyung mutih mau juga untuk semua komponen. Matur nuwun. Mudah-mudahan Gusti Allah hidayah ingkan wasun. Wallahu ma'afiq ilan farik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Ahmad Daroji atas mukadimah yang telah disampaikan. Bapak-Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan pertama ialah dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Amir Mahmud, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurufil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan para ulama Romo Kiai Ahmad Daroji
Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur atau Gus Qayyum dari Rembang. Kemudian Romo Kiai Hanif Ismail. Kemudian Romo Kiai Hadir Ihsan. Hadir Ihsan. Lalu Profesor Kiai Haji Nur Ahmad. Kemudian Kiai Haji Multazam Ahmad. Sohibul Bait Romo Rektor Bejo Santoso. Saya juga biasa memanggil beliau Gus Bejo. Kawan-kawan dari jajaran pimpinan Unisula, kemudian juga dari jajaran pengurus PWI Provinsi Jawa Tengah, serta jamaah Istighosah Al-PWI'ah yang malam ini mengikuti kegiatan ini. Hal yang terpenting yang kami catat pada malam hari ini adalah sebuah kehormatan ketika organisasi profesi kewartawanan yang kami kelola mendapat kehormatan untuk ikut di dalam acara istighosah dan tahlil yang selama ini dikoordinasikan oleh MUI Jawa Tengah dengan tiga masjid, MAJT, kemudian Masjid Raya Kauman, dan Masjid Raya Baitur Rahman. Menjadi kebanggaan karena PWI ikut masuk di dalam jajaran yang diajak untuk terlibat di dalam kegiatan ini. Kami memang memiliki Majelis Tahtimul Quran Ashabul Kahfi yang sudah berdiri sejak tahun 2020 yang khusus diikuti oleh anggota-anggota PWI Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, beberapa kali kami juga menyelenggarakan istighosah dan doa bersama sepanjang pandemi COVID-19 ini yang antara lain terakhir diwujudkan di dalam sebuah acara yang bertajuk Doa dan Puisi Merdeka dari Corona yang diikuti oleh para tokoh nasional, para tokoh regional Jawa Tengah, dan para tokoh lokal di Semarang. Kami memang berpendapat bahwa organisasi profesi kewartawanan tidak harus menutup diri terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Yang di dalam hal ini kami menganggap bahwa profesi kami adalah bagian dari sajadah kami. Profesi kami adalah bagian dari tempat kami beriktikaf. Profesi kami adalah bagian dari tempat untuk bertafakur. Karena kami yakin, doa selalu menggambarkan mengenai optimisme. Ketika kita berdoa pada malam hari ini, berarti kita berharap esok menjadi lebih baik. Ketika kita berdoa lagi pada esok pagi, maka kita akan berharap siang akan menjadi lebih baik. Demikian juga seterusnya, sore akan menjadi lebih baik, malam menjadi lebih baik, dan kembali ke subuh, siang, dan seterusnya. Kita diliputi dengan optimisme bahwa pandemi COVID-19 ini, antara lain dengan topangan doa-doa kita, akan segera berlalu. Saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak
ulama, kemudian juga kawan-kawan kami di Unisula yang merangkul PWI untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini. Dan kami selalu siap sebagaimana yang tadi antara lain kita tanda tangani di dalam nota kesepahaman bahwa kita akan saling menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas kesumberdayaan dari kedua belah pihak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya ialah dari Rektor Universitas Islam Sultan Agung kepada Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama, para ustaz, wabil khusus yang saya hormati Romo Yayi, Kiai Haji Dr. Ahmad Daroji MSI, yang saya hormati guru kami Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Sudah lama Gus kami tidak berjumpa dengan panjenengan yang harusnya setiap bulan. Yang saya hormati, yang saya takdimi Kiai Haji Hanif Ismail LC, juga Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Haldurul Ihsan beserta Haji Amir Haldurul Ihsan. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Nur Ahmad MA. Yang saya hormati juga Kiai Multazam Ahmad. Yang saya hormati jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia, jajaran pengurus Takmir Masjid Agung Jawa Tengah, jajaran pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, Radio Dais, kemudian juga wabil khusus yang di sebelah kiri kami, Ketua PWI Jawa Tengah, Gus Amir. Yang sebentar tadi kita sudah menandatangani MOU untuk penguatan kemampuan kompetensi di bidang publikasi, baik itu dosen maupun mahasiswa. Yang saya hormati Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, YBWSA beserta jajarannya, juga pimpinan Universitas, Universitas Islam Sultan Agung, tingkat fakultas, badan unit lembaga, dan wabil khusus anak-anak kami di seluruh Indonesia yang mengikuti melalui YouTube, Instagram maupun Facebook yang melalui streaming. Kami sungguh sangat merindukan kalian anak-anakku. Sudah hampir 2 tahun ini kami tidak berjumpa kalian. Rinduku selalu menyertaimu. Doaku mendampingimu dalam setiap belajar dari rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera usai dan kami dengan engkau bisa bersua dalam kampus yang tercinta ini. Bapak Ibu, para kiai yang saya hormati, sungguh Unisula, Universitas Islam Sultan Agung merasa mendapatkan kehormatan yang sudah lama kami nanti-nantikan kegiatan forum semacam ini, namun baru mendapatkan approval izin dari Romo Yayi Daroji, Ahmad Daroji, yang juga sekaligus Ketua Dewan Pengawas YBWSA. Ketika minggu lalu kami berjumpa beliau dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Islam Sultan Agung, kami baru mendapatkan izin untuk bersama melakukan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dikandung maksud untuk memperkuat spiritual kita, karena hanya inilah
salah satu ya untuk memperkuat spiritual enhancement dalam kaitannya di era pandemi ini. Di era pandemi ini memang Unisula prihatin tapi juga ada efek positifnya. Karena dengan masa pandemi ini kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan dengan mudah. Selama tahun 2021 ini hampir 245 forum seminar baik itu nasional maupun internasional bisa diselenggarakan dengan mudahnya. Mengundang berbagai pembicara dari berbagai penjuru, hampir 21 negara anggota yang sudah MOU dengan kita. Seminar itu meliputi pengembangan keilmuan, kemudian tukar riset, kemudian teaching pertukaran profesor dan seterusnya. Hal ini merupakan hal yang kami anggap positif. Di samping itu kami bisa menyapa mahasiswa kami dari rumah dengan cara yang efisien. Namun sebagai Universitas Islam kami belum menganggap ini bisa sempurna karena apa? Yakni dalam pembelajaran ilmu nilai itu tidak sah kalau tidak bertatap muka dengan gurunya. Guru dengan murid itu kena bertatap muka. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Kami bisa mengajar, mendidik para mahasiswa kami secara offline. Bapak-Ibu yang saya hormati, terakhir perlu kami sampaikan bahwa sepanjang masa pandemi ini, tahun 2021 ini, kegiatan-kegiatan yang semacam ini sudah kita lakukan. Nah, karena sesuai dengan instruksi YBWSA, setiap sivitas akademika ini harus mengamalkan 9 amalan sunnah, yakni tadarus, sholat malam tahajud, sholat duha, sholat sunat rawatib, membaca doa pagi petang, bersedekah, puasa Senin Kamis, kunjungan kepada para ulama, kiai, dan menjaga wudu. Ini kita gencarkan. Kemudian kataman Quran kita adakan setiap pekan di lembaga unit 11 fakultas. Dan tahun kemarin, bulan Ramadan kemarin, kita kompilasi, kita kumpulkan ada 1000 kataman Quran. Kemudian Unisula berdoa setiap hari Senin dengan pembacaan Radib Hadad ba'da maghrib sampai dengan Isya secara daring. Kemudian majelis duha setiap pekan hari Jumat. Kemudian pada setiap Senin kita adakan kajian fikih untuk para pemimpin di lingkungan Unisula. Hal ini dikandung maksud untuk memperkuat spiritual enhancement sivitas akademika Unisula. Kemudian untuk menyapa mahasiswa kami yang ada di seluruh Indonesia, minggu lalu 21 Agustus kita mengundang Unisula bersalawat bersama Habib Umar Mutohar dan Habib Zainal Abidin. Kemudian webinar hampir tiap minggu kita selenggarakan untuk menyapa mahasiswa kami. Kemudian kegiatan-kegiatan rekonstruksi ilmu Islam kita selenggarakan. Kemudian ngaji bareng bersama Gus Baha. Kemudian ngaji bareng bersama Gus Koyum. Kemudian kemarin kami mengadakan kajian bersama dosen Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Profesor Dr. Fathi Hijazi. Dalam kaitannya bicara dengan tema Al-Quran dan kesehatan manusia. Juga Dr. Muhammad Yahya, PhD dari pembina University Melbourne, pembina kampung muslim di Melbourne, kaitannya yang sama. Jadi kegiatan-kegiatan ini dikandung maksud untuk menguatkan kita, ruhiyah kita, semasa pandemi ini. Dan minggu depan kita juga ada forum bersama dengan forum pondok pesantren seluruh Indonesia yang kita pusatkan di Banjarnegara. Juga kita akan menyapa para mahasiswa kita itu, juga mendorong para pimpinan unit lembaga fakultas untuk memposting yang dikomandoi sebelah kanan saya ini. Konten-konten bersifat spiritual, pesan-pesan, penguatan,
ya, kemudian dibentuk dalam bentuk poster, flyer, dan sempurna video klip yang kita kirim kepada seluruh mahasiswa se-Unisula di desa-desa di pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Penguatan mereka, konten-konten kreatif di Instagram kita, Your Unisula, Facebook, dan YouTube, semua kita kirim untuk komunikasi kita di masa digital ini. Setiap dekan fakultas kami dorong untuk mengirimkan pesan-pesan ini, penguatan mahasiswa-mahasiswa supaya tidak putus. Saya kira mohon maaf atau penyelenggaraan ini kurang pada proporsinya karena memang keterbatas kami, dan kami hanya mengucapkan rakaman ribuan terima kasih kepada khususnya Romo Yayi Ahmad Daroji yang telah memberikan izin kami bisa bergabung, dan TV MACT, kemudian di live streaming dan seterusnya yang mendukung semua kegiatan ini. Juga kepada panitia ya, yang bekerja keras dikomando oleh Pak Deddy Rusdi, mudah-mudahan acara ini bisa berkah dan menjadi amalan kita semua. Akhirnya kami mohon maaf. Terima kasih. Walampu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bejo Santoso atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melangkah pada acara inti ialah istighosah dan tahlil. Untuk rangkaian yang pertama ialah istighosah yang insyaallah akan dipimpin oleh Kiai Haji Hanif Ismail LC, langsung dipimpin dari Masjid Agung Semarang. Kepada Kiai Haji Hanif Ismail LC kami persilahkan. Bariha-bariha khususan Habib Sumpon Aulia Sayyidina Syahab Al-Qadir Jalan Kutisruh Wa ila hamdur jamil al-qura wal khufat wal muhadisin wal mufassirin wa jamil ulama wa syuhda wa salihin khususan Hadratu Syekh Khalil Bangkalan wa ila hamdur Syekh Ramli Tamim wa ila hamdur jamil masyaykhin wa masyaykhihin anna Allah yaqlahum yarhamhum wa yaqli darjatul jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلم نفعهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا منجا من الله إنا إليه لا حول ولا منجا من الله إنا إليه لا حول ولا منجا من الله إنا إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم
Ya Allah yang Qadim, Ya Allah yang Qadim, Ya Allah yang Qadim. Ya Sami'u Ya Basir, 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 Ya Sami'u Ya Basir. Ya Mubdi'u Ya Khaliq, 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 Ya Mubdi'u Ya Khaliq. Ya Hafidhu Ya Nasir, Ya Wakilu Ya Allah, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghis, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghis. Ya Latif Ya Latif, 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 Ya Latif. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد التي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات
min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya badi'u ya badi', 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 ya badi'u ya badi'u ya badi'. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsunna ala al-qawmin kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsunna ala al-qawmin kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsturna ala al-qawmil kafirin. Hassandukum bil hayyil qayyum alladhina yamutu abada wa dafa'atu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hassandukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hassandukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillahir ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahir ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahir ma syaa Allah. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya ghaffaru afwan wa taubatan wa bil qahri ya qaharu khudman tahayyala. Sa'altuka ya ghaffaru afwan wa taubatan wa bil qahri ya qaharu khudman tahayyala. Sa'altuka ya ghaffaru afwan wa taubatan wa bil qahri ya qaharu khudman tahayyala. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsyis Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman dhalamana wal muslimin
وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Hanif Ismail. Bapak Ibu, selanjutnya ialah pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Hadroh Ihsan selaku Ketua Bidang Ketakmiran MAJT sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Mangkang Kulon Semarang. InsyaAllah beliau akan memimpin langsung dari Masjid Agung Jawa Tengah. Kepada Kiai Haji Ahmad Hadroh Ihsan kami persilahkan. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhulladhi kharadil jalan ajma'in awliya illah ulama illah san awliya fi kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia walidaf'il bala al-fatiha a'udhu billahi minas syaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syahulillahi wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Kiai Haji Ahmad Khatur Ihsan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur yang akan langsung disampaikan dari Pesantren An-Nur Soditan Lasem Kabupaten Rembang. Kepada Gus Qayyum kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Daroji, Kiai Haji Hanif, Kiai Haji Hadar Ihsan, Bapak Bejo Santoso, Bapak Amir Mahmud, semua yang hadir, keluarga besar Sultan Agung, MAJT, Masjid Baitur Rahman, Majlis Ulama Indonesia Jawa Tengah, Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan kami membuka satu literatur dalam Islam berjudul Badlul Ma'ud fi Fadli Ta'un, sebuah kitab yang ditulis oleh ahli hadis besar Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang keutamaan dan hikmah pandemi. Di halaman 320 beliau menukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi kita ini mendekati suatu daerah yang akan dimasuki. Nabi kita berdoa, ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan bumi ini yang akan kami masuki dan dari kebaikan apa-apa yang dikumpulkan dalam bumi ini, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan bumi ini dan keburukan apa-apa yang dikumpulkan oleh bumi ini. Ya Allah, berikan rezeki pada kami
produksi-produksi dari bumi ini. Dan lindungi kami dari pandemi. Wa a'izna min wabaha. Lindungi kami dari pandemi yang terjadi di bumi ini. Wa habibna ila ahliha. Dan cintakan kami pada penduduk bumi ini. Wa habib salihi ahliha ilaina. Dan cintakan mereka yang salih dari penduduk bumi ini, cintakan kepada kami. Ini doa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masuk di satu daerah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-ardi wa khairi ma jama'at fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jama'at fiha. Allahumma rizqna janaha wa a'izna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Dalam hadis ini berarti orang soleh itu sangat berperan. Setiap negeri orang soleh itu berperan untuk meluruskan keyakinan, untuk meluruskan akhlak, untuk melindungi penduduk dari bahaya kerusakan moral, bahkan bahaya dari bencana. Itu sangat diperankan orang-orang soleh. Al-Quranul Karim dalam teorinya, saya mengambil dari teori dari huruf Ha. Huruf Ha itu dalam Al-Quran sebanyak 14.849 huruf. Huruf Ha itu dalam Al-Quran 14.849 huruf. Dari huruf Ha ini terdapat ayat Al-Quran yang dengan kata kunci hal. Hal apakah? Itu dalam Al-Quran diulangi 93 kali. Nah, bagaimana kita menjadi orang soleh yang berpotensi untuk meluruskan manusia ke jalan yang benar, untuk melindungi manusia dari kerusakan akhlak, dari bencana, termasuk dari pandemi, termasuk dari bencana alam. Peranan ulama, peranan aulia, peranan orang-orang salih. Al-Quran mengatakan dari kata hal yang artinya apakah 93 kali dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan fahal antum mungtahun, fahal antum muslimun, fahal antum syakirun, fahal antum mungtahun. Maka apakah kalian sanggup berhenti? Berhenti dari kemaksiatan? Berhenti dari kemungkaran? Berhenti dari dosa-dosa? Nah, ini dalam Al-Quran menjadi tema besar. Untuk menjadi manusia yang baik adalah kesanggupan untuk berhenti dari kemungkaran, berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari dosa. Yang kemaksiatan dan kemungkaran itulah di antara penyebab datangnya bencana.
penyebab datangnya musibah, penyebab datangnya pandemi secara kompleks, baik itu dosa nafsu, amarah, atau dosa intelektual, atau dosa ideologikal, fahal antum mungtahun, maka apakah kalian siap berhenti? Jadi pertama adalah orang soleh diperankan itu adalah kita mengkader, menyiapkan diri kita untuk bagaimana diri kita ini direhabilitas, dibersihkan, diperbaiki dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian Al-Quran bicara, fahal antum muslimun, maka apakah kalian bersedia tunduk kepada Allah? Jadi tunduknya manusia kepada Allah inilah yang menjadikan manusia itu menjadi orang salih. Dan kalau manusia itu menjadi orang salih dan tunduk kepada Allah, akan ditakuti oleh selain Allah. Ditakuti oleh orang zalim, ditakuti oleh binatang buas, bahkan ditakuti oleh syaitan. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian bersedia tunduk kepada Allah? Yang ketiga adalah, fahal antum syakirun, maka apakah kalian bersedia untuk bersyukur kepada Allah, memanfaatkan kekayaan alam yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada negeri kita yang tercinta ini, Indonesia, yang luar biasa kekayaan alamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan teknologi kita, syukur dengan SDM kita, syukur dengan integritas kita. Nah, kita gabungkan antara berhenti dari dosa, yaitu fahal antum muntahun, muntahun, kemudian kepatuhan kepada Allah, dan syukur kepada Allah. Kalau tiga ini digabungkan, maka menjadi orang salih, para wali yang bisa membendung dengan izin Allah dari musibah-musibah yang terjadi di suatu negeri. Ini penting sekali. Maka ada satu literatur yang diteliti oleh Dr. Fadil dari Turki, yang literatur itu banyak ditemukan di perpustakaan Vatikan, Roma, Italia, adalah karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya ada karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Nasaihul Jailani, tentang satu dari pengembangan tiga ayat tadi, yaitu berhenti dari dosa, kepatuhan kepada Allah, dan bersyukur, yaitu satu, memunculkan sifat konseling diri untuk jiwa kita, untuk akhlak kita, untuk kepribadian kita. Nah, ini diisyaratkan oleh dialog yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam karya ilmiahnya Nasaihul Jailani, adalah konseling yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di halaman 233, 236, 237 tentang dialog Nabi Musa dengan Iblis. Terjadilah dialog Nabi Musa dengan Iblis. Pada akhir dialognya itu,
iblis menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam tentang item-item menjadikan manusia ini mendapatkan bencana yang menyebabkan manusia itu mendapatkan musibah. Nah, dosa-dosa apa yang disebutkan oleh iblis ketika dialog dengan Nabi Musa dalam literaturnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah pertama, la tajlis ala ma'idatin wa 'alaiha muskil. Janganlah duduk di atas hidangan yang ada minuman keras. Fa innaha ummul khaba'is. Karena minuman keras itu adalah induk dari segala kejahatan. Nah, hikmah pandemi ini kita adalah menanamkan kesolihan pada bangsa ini, pada manusia, supaya menjauhi minuman keras, menjauhi dari ganja, morfin, narkotik, dan sebagainya. Ini akan menjadikan manusia saleh. Dan Allah akan membuat alam itu stabil. Karena penduduknya saleh, alamnya stabil. Baik itu mikrokosmos atau makrokosmosnya, itu dijadikan oleh Allah stabil. Karena akhlak manusianya stabil dalam kebaikan. Yang kedua kata iblis, wala takhluwanna bimra'atin ghairi mahramin lak. Jangan sekali-kali berduaan, bersepi-sepian dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maka pacaran itu tidak dilegalkan dalam Islam. Apalagi perzinaan. Pacaran saja tidak dilegalkan dalam Islam. Kata iblis yang ketiga, wala tahsudanna ahadan. Janganlah sekali-kali, sungguh jangan sekali-kali punya kedengkian dengan seseorang. Ini adalah penyakitnya, bukan penyakit level yang bawah. Semua level mudah kena penyakit kecemburuan sosial. Antar ilmuwan, antar ulama, antar pengusaha, bahkan sesama orang miskin, sesama orang kaya, sesama saudara. Dan ini orang menjadi bagian dari sosial, menjadi bagian dari masyarakat, yang masyarakat itu dalam bentuk tidak stabil karena kedengkian. Maka muncullah kejahatan. Karena kedengkian, maka muncullah tindakan khianat. Nah, ini menyebabkan datangnya musibah. Kemudian iblis mengatakan pesan yang ketiga, wala takhdobanna, jangan mudah marah. Bahkan iblis mengatakan, wa idza ghadibta, apabila anda marah, fakul, segera ucapkan, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ini doa disampaikan oleh iblis kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka ilmu ini dicatat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana masyarakat itu menjadi salih, di antaranya emosinya terjaga. Tidak mudah marah, tidak agresif, tidak pendendam, tidak jahat. Nah, ini menyebabkan stabilnya manusia. Kalau stabilnya manusia, Allah akan menstabilkan alam dengan izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini pertama ialah konseling diri. Yang kedua untuk membentuk orang salih adalah ritual ibadah. Ritual dan ibadah. Kami sangat berapresiasi dengan kegiatan Sultan Agung dan semoga menjadi contoh ya untuk perguruan tinggi yang lain. Kegiatan ibadahnya disebutkan tadi oleh sahabat kami Bapak Bejo, Rektor Unisula, ada kegiatan sholat malam, ada khatmul Quran, ini luar biasa. Ini termasuk membentuk masyarakat salih. Membentuk masyarakat salih ini ritual, ibadah, membawa manusia itu hidup baik, mati baik. Hidup dalam keadaan baik, mati dalam keadaan baik. Ada sebuah penelitian yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Hussein Al-Affani. Ini kitab 2 jilid tentang penelitian akibat perbuatan manusia. Judul kitabnya adalah Al-Jaza' min Jinsil Amal. Karya Profesor Dr. Sayyid Hussein Al-Affani. Saya baca di jilid 2 halaman 434. Diceritakan tentang manfaat ritual dan ibadah. Ada seorang yang bernama Asy-Syaikh Amir Sayyid Usman. Itu tidak punya pita suara. Namanya Asy-Syaikh Amir Sayyid Usman. Itu tidak punya pita suara. Bahasa Arabnya pita suara adalah khibal as-sautiyah. Pita suara. Pada 7 tahun terakhir menjelang wafatnya, sudah tidak punya pita suara. Maka beliau itu kalau mengajarkan kepada murid-muridnya dengan isyarah. Suatu ketika di akhir hayatnya, beliau ini dibawa ke rumah sakit. Sudah tidak punya pita suara selama 7 tahun. Nah, masuk rumah sakit, 3 hari sebelum meninggal dunia. Orang-orang yang ada di rumah sakit itu terkejut. Karena Syekh Amir As-Sayyid Usman ini membaca Al-Quran dengan fasih. Tanpa pita suara. Membaca Al-Quran dengan fasih 3 hari. Dari surat Al-Fatihah sampai juz terakhir surat An-Nas. Dikhatamkan 3 hari. Kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ibadah itu menjadi manusia yang salih, hidup baik, mati pun dalam keadaan baik. Al-hayat khairullah, al-wafat khairullah. Hidup baik baginya, mati baik baginya. Ini orang manusia yang stabil. Dan insya Allah orang seperti ini distabilkan kehidupannya. Distabilkan rezekinya. Distabilkan kebahagiaannya. Ini penting sekali. Karena apa? Ibadah, ritual. Menjadi hidup baik, mati yang baik. Ini orang sangat ajaib kalau berdoa. Biasanya diperankan untuk memimpin doa di negara-negara Muslim untuk menghadapi perang. Seperti ketika perang membutuhkan doa
Sultanul Aulia, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam diperankan berdoa untuk menghadapi perang di negara tersebut. Syekh Ahmad Al-Badawi juga diperankan berdoa. Di Indonesia sendiri ketika menghadapi Belanda itu di Wonokromo di Surabaya ada khusus markas ulama menampung ulama-ulama yang salih. Diperankan ulama-ulama yang salih. Tidak bersenjata dengan teknologi, tapi dengan kekuatan ruhaninya, kekuatan spiritualnya, dan kedekatan beliau-beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi bangsa Indonesia. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah membentuk orang salih yang punya peranan menghadapi musibah, menghadapi bencana, ialah mengenai apa yang dimakan oleh orang ini adalah makanan yang halal. Karena meskipun dia ulama, tapi yang masuk dalam perutnya itu bukan rezeki yang halal, doanya tidak efektif. Doanya tidak efektif. Apalagi dia telah terkontaminasi oleh rezeki yang tidak baik, rezeki dari orang-orang yang aniaya, rezeki dari orang-orang yang zalim, rezeki dari penguasa yang zalim. Dia telah ikut merasakan rezekinya telah terkontaminasi, keruh dengan itu, maka dia berdoa sudah tidak efektif. Karena kesolihannya sudah menurun. Kenapa? Karena rezeki yang masuk pada orang ini meskipun berilmu bukan rezeki yang baik, bukan rezeki yang bersih. Maka halal itu penting sekali untuk membentuk orang saleh. Al-Quran bicara tentang halal. Kata halal itu disebut 5 kali dalam Al-Quran. Kemudian kata khillun dan kata khilan yang artinya juga halal 4 kali dalam Al-Quran. Bukan hanya halal saja, tapi bersih, sehat. Maka Al-Quran bicara tentang susu. Susu dalam Al-Quran, laban, disebut 2 kali dalam Al-Quran. Bukan hanya susu. Orang saleh juga rasional. Makan daging yang segar, yang bersih, halal, sehat, bersih. Al-Quran bicara lahman toriyat, daging yang segar, itu disebut 1 kali dalam Al-Quran. Al-Quran juga berbicara vitamin, tentang buah-buahan. Fakihah, itu artinya buah. Dalam Al-Quran disebut 11 kali. Kemudian fawakih, buah-buahan, disebut 3 kali dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya bicara tentang kualitas rezeki itu halal, bukan hanya itu. Tapi juga memperhatikan gizi manusia. Juga memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh manusia. Halal, sehat, bersih. Nah, ini diperhatikan oleh Al-Quran. Nah, sebagai contoh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin terbitan Darul Minhaj jilid 8 halaman 331, Imam Ghazali menceritakan sebuah masyarakat yang punya kejadian aneh, bayi yang lahir itu fisiknya itu fisnya rupanya tidak ada yang bagus. Ada satu kaum, bayi yang lahir di sana, bayi-bayi itu tidak ada yang tampan, tidak ada yang ganteng, tidak ada yang cantik. Semua wajahnya itu buruk. Nah,
Akhirnya masyarakat itu gelisah dan melaporkan hal ini kepada seorang nabi waktu itu. Maka nabi itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala supaya memerintahkan masyarakat di sana, khususnya wanita yang hamil, di syahri salis, di bulan ketiga, warabi, di bulan keempat, hamil bulan ketiga, hamil bulan keempat, supaya mengkonsumsi as-safarjar, buah pir. Ini buah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada nabi, dan nabi ini sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang hamil 3 bulan dan 4 bulan mengkonsumsi buah pir dengan harapan fa innahu yahsunul waladi, insyaallah bayi yang lahir itu bayi yang fisiknya bagus, wajahnya bagus. Ini berarti Al-Quran mengidealkan manusia ini yang salih adalah rezekinya halal, juga memperhatikan tabiat tubuhnya, yaitu gizi yang sehat, bersih, vitamin, dan kesempurnaan yang lain. Yang keempat, tentang orang salih adalah potensi karomah. Potensi karomah ini penting sekali. Biasanya ini kalau ada bencana, ada kesulitan, itu biasanya orang yang mudah diterima doanya oleh Allah adalah madlum, orang yang dianiaya. Itu doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dakwatul madlum, doanya orang yang dianiaya. Maka saya pernah baca dalam satu literatur Nurul Absar, yaitu sebuah literatur kitab tentang keutamaan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi kesulitan air. Pernah terjadi suatu musibah, maka ulama yang dipenjara itu dikeluarkan untuk memimpin doa. Bahkan pernah terjadi krisis di Mesir pada zaman Fir'aun, yaitu dihantam tufan, belalang, kutu, kemudian kodok, pertumpahan darah dan sebagainya. Nah, siapa yang berdoa? Bukan Fir'aun. Tapi doa itu diserahkan oleh Musa alaihissalam. Ya Musa du'ulana rabbak. Fir'aun mengatakan, wahai Musa, engkau yang berdoa kepada Tuhanmu untuk kita semua ini, bangsa Mesir, bangsa wilayah Fir'aun. Yang secara geografis itu bukan hanya Mesir. Karena wilayah Fir'aun itu panjang sekali sampai ke Sudan. Bahkan sampai sebagian di Palestina, ingat saya. Nah, ini doa ketika terjadi bencana, banjir, belalang, kutu, kemudian kodok, pertumpahan darah. Siapa yang berdoa? Bukan Fir'aun. Bukan menteri-menterinya Fir'aun, tapi Musa alaihissalam. Dan siapa yang memohon doa kepada Musa? Fir'aunnya sendiri. Jadi orang salih yang mewakili berdoa. Maka Indonesia ini insya Allah masih banyak orang salih. Dan kriterianya tadi, dia tidak terkontaminasi rezeki yang haram. Baik itu secara pribadi, kelembagaan, apapun.
dia bersih, hatinya bersih, emosinya bagus. Maka potensi orang saleh yang keempat adalah potensi manfaat dari orang saleh. Saya baca sebuah kitab kontemporer yang baru ditulis ketika terjadi pandemi terakhir ini, yaitu kitab Fatawa Nawazil Waba Corona. Jadi kitab ini judulnya Waba Corona COVID-19. Ini kitab halamannya itu mencapai 741. Mengkupas tentang COVID Corona. Karya Dr. Shauqi Ibrahim. Dr. Shauqi Ibrahim mengkupas tuntas tentang COVID Corona. Saya baca di sini di halaman 573. Pernah terjadi di sebuah daerah mahallah. Mahallah itu Mesir. Maka populer Imam Mahalli yang menulis sebagian dari tafsir Jalalain, yaitu Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Mahalli itu daerah mahallah dari Mesir. Pernah terjadi pandemi wabah di daerah mahallah Mesir. Maka seorang ulama besar, walinya Allah yang salih, mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya itu Nabi memberikan doa untuk menghadapi bencana nasional, untuk menghadapi bencana massal, untuk menghadapi wabah, menghadapi pandemi. Kemudian dalam mimpinya itu, Nabi memerintahkan orang soleh ini untuk menulis doa yang akan disampaikan Nabi. Anda tulis, padahal dalam mimpi. Tentunya ini ulama, ini orang soleh yang dalam mimpinya bertemu Nabi dan diperintah Nabi untuk menulis doa, tidak bawa pena, tidak bawa tinta. Tapi Nabi merintahkan tulis. Dengan jari-jari Nabi yang mulia menunjuk pada telapak tangan orang ini. Anehnya, begitu orang ini terbangun dari tidur, di telapak tangan itu sudah ada doa. Sudah ada doa yang disampaikan Nabi dalam mimpi. Ini kejadian yang luar biasa. Jadi Nabi menyampaikan doa kepada orang ini dalam mimpi dan memerintahkan untuk ditulis. Nabi menunjuk telapak tangan orang ini. Begitu orang ini terbangun dari tidurnya, telapak tangan itu sudah ada tulisan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini akan saya bacakan. Akan saya bacakan untuk kita semua, untuk segenap manusia, untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh manusia, khususnya saudara-saudara kita yang menderita terpapar COVID Corona 19. Doa ini akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keselamatan bagi junjungan kita, Tuhan kita Muhammad dan seluruh keluarganya. Allahumma
na'udzubika minat ta'ni. Ya Allah, kita semua memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, minat ta'ni, dari tusuk-tusukan, dari perang saudara, dari pembunuhan, wa ta'un, dan dari wabah penyakit. Wa idhamil bala, dan lindungilah kita semua ini, ya Allah, dari ujian yang besar. Bin nafsi, entah itu ujian fisik, wal mal, ujian harta, wal ahl, ujian keluarga, wal walad, ujian anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mimma nakhafu wa nahzar, dari apa-apa yang kita takuti dan apa-apa yang kita khawatirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Adada zunubina, sejumlah dosa-dosa kita, hatta tughfar, sehingga dosa kita engkau ampuni, ya Allah. Dosa semua kita semua ini, dosa kita semua ini, berkenanlah engkau mengampuninya, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa untuk junjungan kita Muhammad dan segenap keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahumma kama syafa'ta nabiyana, ya Allah, seperti engkau berikan, memberikan syafaat, seperti engkau izinkan nabi engkau, nabi kita, ya Allah, engkau izinkan memberikan syafaat kepada kita manusia. Fa'amhilna, maka berikanlah tempo waktu, tempo hidup, tempo panjangnya umur dengan berkah kepada kita. Wa'mur bina manazilana, dan bangunlah, ya Allah, tempat-tempat kita ini, negeri kita ini, masjid-masjid kita ini, kampus-kampus kita ini, sekolah-sekolah kita ini, jadikan makmur, kembali aktif, kembali stabil, kembali normal. Wala tuhlikna bizunubina, dan janganlah engkau menghancurkan kami, membinasakan kami akibat dosa-dosa kami, ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha kasih sayang di antara yang penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Dan salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa, semoga senantiasa, untuk junjungan kita Muhammad dan segenap keluarganya. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan kepada Gus Koyum sekaligus untuk memimpin doa penutup pada acara malam hari ini. Kami persilahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Allahumma ij'alna min ahli al-haq alladhina talabu al-haq minka al-haq ya haq wa bil haq li anzalnahu wa bil haq li nazal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah, kami aturkan terima kasih banyak kepada Gus Koyum. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang kita laksanakan pada malam hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan Allah akan memberikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita dengan sebaik-baik keberkahan. Mari kita tutup acara ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usikum binafsi bitakwallah, wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus wilayah Jamiah Nahdlatul Ulama, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aktivitas akademika Universitas Islam Sultan Agung yang selama ini sudah banyak mendidik khususnya kami dari kader-kader Nahdlatul Ulama, suatu kader yang handal membina masyarakat, membimbing masyarakat. Kami merasa berhutang dengan Uni Sula atas jasa-jasa besarnya ini. Yang kedua, perkembangan Uni Sula saya melihat mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama fakultas-fakultas yang selama ini tidak banyak ditekuni oleh masyarakat muslim kita, yaitu fakultas-fakultas eksakta, misalkan kedokteran, teknik, dan sebagainya. Karena bagaimanapun itu adalah fardhu kifayah yang harus kita lakukan. Jika tidak ada yang melakukan ya tentunya berdosa. Nah di sini Universitas Sultan Agung telah menjadi pionir dari universitas-universitas Islam di Jawa Tengah dan bahkan di Indonesia untuk mengembangkan faktor-faktor sains dan teknologi ini demi kepentingan seluruh masyarakat Muslim pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Universitas Sultan Agung jaya dengan seluruh sivitas akademiknya yang mumpuni dan tangguh serta terpercaya. Terima kasih. Selamat untuk Uni Sula, mudah-mudahan Uni Sula semakin jaya, semakin maju. Bahkan Uni Sula ini harapannya bisa melahirkan anak-anak didik yang khairul ummah, anak didik yang manfaat, yang betul-betul berguna bagi kehidupan masyarakatnya, bahkan bagi nusa dan bangsa. Insya Allah, saya selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan Uni Sula ini betul-betul menjadi jujukan atau menjadi apa ya, contoh atau menjadi rujukan oleh universitas-universitas yang lain, karena Uni Sula insya Allah mampu mendidik dan melahirkan anak didik yang sangat-sangat luar biasa. Oke, matur nuwun. Uni Sula adalah bagian dari kebanggaan umat Islam. Muhammadiyah adalah bagian dari umat Islam. Maka Uni Sula juga bagian dari kebanggaan Muhammadiyah. Uni Sula adalah ikon umat Islam. Maka harus terjadi sinergi antara Muhammadiyah dan Uni Sula. Kedepan kita selalu berharap, berdoa, semoga Uni Sula semakin eksis, semakin maju, selalu menjadi kebanggaan umat Islam di Indonesia. Banggalah kita dengan Uni Sula. Saya akan menjadi segar di bidang majlis ta'lim dan sholat asir dengan mengajak seluruh saudara-saudara dan sejawat semuanya, terutama khusus dari mana, untuk jangan ragu. Ayo daftarkan diri Anda atau putra-putri panjenengan semua di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dikarenakan universitas ini samping saya mengatakan adalah baik dalam bidang pengajarannya, lengkap fakultasnya juga insya Allah putra dan putri
panjenengan semuanya insya Allah dijadikan ilmunya ilmu yang berkah yang manfaat, insya Allah mendapatkan gelar yang terbaik di Universitas Islam Sultan. Kuliah di Unisula, agama yes, prestasi yes. Piye? Piye kabare, Pak? Alhamdulillah, apik. Pak Babin, piye kesane ning Unisula? Wah, ning Unisula kuwi adem kok wit-witane, dadi ora krasa ning Semarang sing panas. Mlebu ning Unisula anyes banget. Oke, wit-witan. Prestasine piye, Pak? Prestasine apik. Oh, iya. Pinter-pinter mahasiswane. Kuliah di Unisula, agama yes, prestasi oke.